Selamat malam sobat-sobat buto dimanapun anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini saya akan membahas terkait jenis batu sodalit. Jadi batuan sodalit ini salah satu jenis batuan yang memiliki kadar natrium yang sangat tinggi. Ya, bisa dilihat itu warna birunya ya. Itu termasuk kadar terbentuk dari natrium yang sangat tinggi, dan putihnya adalah seperti kapur lah ya, bahan kapur. Jadi bahannya ini keras tapi sebenarnya rapuh ya, ciri khas sifat dari sodalit ini. Dapat dilihat ya, jadi motif dari batuan sodalit ini nampak seperti pria sorban berjubah. Ya, bisa dilihat ya, ini seperti nampak pria bersorban dan berjubah ya. Jadi batuan sodalit ini hampir sama kayak batuan lapis lazuli ya, yang di Afghanistan. Tapi kualitasnya mungkin masih lebih bagus lapis lazuli ya. Mungkin ini ada di bawahnya lapis lazuli, serupa tapi tak sama. Kalau lapis lazuli itu lebih dominan biru ya, birunya biru-biru nutup ya. Tapi kalau batu sodalit ini masih natural biru dan putih warnanya. Ya, bisa dilihat di sini dominan natural warna biru dan putih batuan sodalit ini. Ya, serupa seperti batu lapis lazuli di Afghanistan, tapi sangat berbeda sebenarnya. Ini sodalit. Sodalit ini kalau untuk para praktisi spiritual biasanya batu ini sering dipakai ya, untuk para pelajar atau para penulis untuk menambah ide, yaitu menambah konsentrasi, fokus, membuka pikiran ya, agar mudah menerima pemahaman dan masukan ilmu dari luar. Jadi banyak zaman dulu penulis-penulis Arab maupun penulis-penulis di Eropa banyak yang suka mengenakan batu sodalit ini karena mitosnya dan konon katanya dapat menambah daya fokus dan imajinasi ketika saat dalam belajar atau saat dalam menulis tulisan, karya sastra maupun karya ilmiah. Jadi bisa dibilang ini batu sodalit ini batu favoritnya para filsuf kayaknya. Para filsuf, penyair, sastrawan, jurnalis cocok ya, ataupun para pelajar dan mahasiswa cocok kalau menggunakan jenis batuan sodalit sebagai hiasan, sebagai kalung atau mata cincinnya. Nampak ya motif pria bersorban ini sangat terlihat ya. Ya. Namanya jenis batuan sodalit, mengandung kadar natrium yang sangat tinggi. Ini bisa dilihat ya, baliknya juga ya, warna yang dominan biru putih, kadar natrium ini perak ya. Ya, sangat sangat menarik ya. Nih motif gambar pria bersorban.
ya. Saya rasa cukup ya terkait postingan konten saya pada malam hari ini yang mengangkat tema batuan sodalit ya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.